Maafkan kami terpaksa stopkan live yang kita mula awal tadi sebab Hello. ada masalah teknikal. Tapi tak apa, akhirnya baru pukul 9.17. Topik pun sangat menarik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam episod ke-8 Sembang-Sembang Online Autism Malaysia. Tajuk hari ini ialah Ibu Bapa dan Guru sebagai Pasukan. Tajuk yang kita pilih bersempena dengan sekolah yang akan dibuka tak lama lagi. Tak kiralah dalam bentuk online, hybrid ataupun bersemuka. Yang pasti anak-anak kita akan kembali ke sekolah semula. Bersama saya pada malam ini adalah orang-orang kuat Autism Malaysia. Pertama sekali, Encik Zamri Tembul yang merupakan pengerusi Persatuan Autism Muslim Malaysia. Okay. Beliau juga adalah pengasas Autism Malaysia. Okay. Seorang lagi bersama kita adalah Encik Rohaizan Abdul Wahab, merupakan timbalan pengerusi Persatuan Autism Muslim Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar? Clear tak suara saya? Saya dengar. Okay. Hari ini kami menjemput terutama kita berdua ni sebab kalau nak ikutkan pengalaman menghantar anak ke sekolah, pengalaman bekerjasama dengan guru-guru, pengalaman menghadapi masalah, menghadapi kesukaran, menghadapi bantuan daripada guru-guru, so, bukan semua negatif, positif juga. Boleh dikatakan berbelas-belas tahun lah di antara mereka sebab kedua-dua anak pun dah habis sekolah. Jadi pengalamannya sangat banyak saya pasti. Dan malam ni alhamdulillah kita berpeluang untuk mendengar pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsi oleh kedua-dua ibu, kedua-dua bapa. Itulah sebab saya selalu dengan ibu kan, kali ini dengan bapa-bapa. Pengalaman dengan bapa-bapa yang ada bersama kita pada malam ni. Sebelum tu boleh Cik Zamri memperkenalkan diri dan boleh cerita sikit sebanyak tentang anak Cik Zamri yang ada autism? Okay, terima kasih Puan Nik Nadia ataupun lebih dikenal Nik Didi sebagai moderator hari ini. So, saya rasa lepas sesi ini nanti boleh apply DJ mana-mana lah kot. Okay. Background saya sebelum ada anak autism ni macam ibu bapa yang lain lah. Maksudnya maksudnya tak tahu pun apa itu autism. Yang tahunya cacat fizikal, pekak buta, bisu dan fizikal. So bila dapat anak ni saya lebih cakna tentang kata orang tu kurang upaya yang tidak nampak, yang tidak nampak. Jadi anak saya sekarang berumur 20 tahun. Dia didiagnos pada umur dia 3 tahun. Dan bermula daripada 3 tahun itulah saya berkecimpung, terjebak dalam dunia autism dan keperluan khas ni. So berikut daripada itu, alhamdulillah saya diberi kata orang tu dijentik hati untuk tubuhkan grup Facebook Autism Malaysia ni lah, sebab yang pertama nak cari maklumat, nak berkongsi dengan parent lain, yang keduanya dengan niat satu hari nanti akan bermanfaat untuk semua lah. Okay. Jadi sekarang ni berkenaan dengan sekolah tadi tu, sebab kita akan discuss tentang sekolah ni kan. Tentang sekolah. Cabarannya memang tetap ada. Kat mana-mana pun yang ada yang manis, ada yang pahit. Jadi saya tak pasti nanti bila dah bercerita nanti saya bimbang ada pula ibu bapa yang bimbang nak tak pergi sekolah. Jangan begitu lah. Jangan begitu. Jadi kita kena buka minda, lapangkan dada dan terima apa saja maklumat yang kita share ni nanti ni sebagai panduan. Jadi saya harap hari ini apa saja yang saya share menjadi bermanfaat lah untuk ibu bapa, sama ada yang saya share itu negatif ataupun negatif. Dua-dua side.
Negatif ataupun negatif macam mana tu? Negatif atau positif lah. Negatif atau positif, dua-dua side lah. Maksudnya di pihak guru ataupun di pihak ibu bapa. Itu saja buat sini. Okay, Encik Rahizan boleh perkenalkan diri dan bercerita sikit tentang anak. Ya, assalamualaikum. Clear suara? Okay, alhamdulillah. Nama saya Rahizan. Rahizan bin Abdul Wahab. Kalau dekat apa kawan-kawan dekat Autism Malaysia ni panggil orang cik dah kan eh. Okey, saya Rahizan bin Wahab. Anak saya Afif diagnosed autism, ADHD, Asperger syndrome pada usia agak lewat jugalah. 8 tahun. Sebelum tu memang dah di dah apa orang kata suspect lah ada kelainan. Dan waktu tu 11-12 tahun dulu semasa dapat tahu macam Datuk Zamri cakap lah. Bukan Datuk. Dah biasa cakap kan, sorry. Okay, macam Zamri cakap lah. Okay, Zamri cakap. Waktu tu 15 tahun dulu memang awareness autism ni memang sangat kurang dekat Malaysia lah. Tahu ada kelainan tapi kita tak tahu autism tu macam mana kan. Sekarang berusia anak 21 tahun. Tahun ni 22 lah. 22 tahun. Dan macam Cik Zamri cerita lah, kita ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang manis. Nak share positif, negatif, kita ambil yang baik, yang tak baik kita jadikan sempadan. Itu je lah setakat ni. Kalau nak kemudian, kalau nak bertanya bolehlah kemudian ya. Boleh PM jangan. Tak boleh. Itulah sebab saya teringatlah dulu masa mula-mula berkenalan dengan semua orang-orang lama Autism Malaysia. Terutama sekali isteri kepada Cik Zamri dan isteri kepada Cik Rahizan, arwah Kak Yan, banyak bercerita pengalaman-pengalaman. Jadi saya rasa rugi sangatlah kalau ibu bapa yang lain dalam Autism Malaysia ni yang ramai ni tak dengar cerita-cerita yang telah saya dengar dulu. Sebab banyak pengajaran, banyak yang bukan kata pengajaran tu untuk menakutkan, tapi pengajaran tu membuatkan kita lebih bersedia. Tak adalah bila kita mungkin berhadapan dengan cabaran yang sama, kita rasa macam kita seorang je yang menghadapi perkara tu. Sedangkan ia ada salah satu cabaran yang boleh kata bukan cabaran yang normal, tapi orang lain pun rasa dan mungkin ada orang lain yang mengenai jalan penyelesaiannya. So, untuk soalan pertama pada malam ni, sebab tajuk kita ibu bapa dan guru sebagai satu pasukan. Cik Zamri, apa maksud sebagai satu pasukan ni? Saya bukan kata orang tu pandai sangat tentang teamwork atau berpasukan ni, tapi pasukan sangat-sangat mudah lah kot istilahnya kan. So satu kumpulan yang lebih daripada dua orang atau lebih berkumpulan dan membuat sesuatu untuk mencapai sesuatu. Objektif yang sama. Objektif yang sama. So jadi bagi saya itulah kata orang pasukan. Tak kisahlah dia dalam sukan ke aktiviti di rumah ke, even keluarga pun sebenarnya kita boleh panggil dia satu pasukan. Jadi ibu bapa dan guru sebagai satu pasukan tu dalam konteks tu macam mana? Ibu bapa dan guru tu dalam satu pasukan dalam konteks untuk untuk manfaat pada anak perempuan khas lah, ataupun dalam sekolah ada istilah sekolah dia panggil MBK, murid berkeperluan khas. Okey, murid berkeperluan khas. Jadi antara guru dengan pasukan, antara guru dengan ibu bapa ni perlu ada, sebab kalau salah satu ni tak ada dalam tim, tak akan menjadi budak tu. Betul. So that's why sebab tu dia kata pasukan tu. Bukan seorang-seorang. Maksudnya benda tu kena bersama-sama. Untuk kata-kata kalau kita target budak MBK tu untuk berjaya dalam akademik dia, so ibu bapa dan guru kena buat sesuatu yang sama objektif tu.
Hala tuju ni sama. Hala tujunya sama. Mesti ada objektif yang sama. Kalau objektif lain kan memang tak jadi pasukan dah tu. Betul betul. Budaknya seorang kan. Budaknya seorang. Itulah. Susah juga tu. Cik Rahizan, soalan kedua. Jadi mengapa pentingnya ibu bapa dan guru mencapai persefahaman? Ya, soalannya tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Didi. Soalan sebenarnya soalan tu boleh jawab. Memang penting. Kan? Kan? So nak tanya, berapa lama saya kena cakap sebenarnya ni? Dalam 5 minit macam tu. Okay. Try 2-3 minit macam tu lah, cik. Kalau lebih saya tak cakap tu, cut off eh. Kalau dah cakap. Okay, macam ginilah. Sebenarnya susah kan nak cakap tak perlukan, tak pentingkan persefahaman. Kan? Setiap kita berpasukan, tetap kita berpasukan ni, kita kena ada persefahaman. Lepas tu, sebagai ibu bapa, kita perlukan yang baiklah untuk anak kita, untuk diri kita sendiri. Itu yang penting. Kalau kita happy, anak-anak kita happy. Bila anak-anak happy, cikgu yang mengajar pun akan happy. Di situlah datang persefahaman, kan? Sebenarnya nak bincang topik apa, boleh debat jugalah, kan? Macam mana cara terbaik nak buat persefahaman tu. Dan sebab kita ialah ikut pengalaman saya, Zamri juga, Cik Zamri juga, Didi juga ada pengalaman dengan guru-guru, kan? Ada guru-guru yang faham, okey, alhamdulillah, kan? Ada guru-guru yang bukan tak faham, dia sebenarnya tak tahu macam mana nak memahami, kan? Tapi dalam konteks kita bersama pasukan nak bersefahaman dengan cikgu ni, adalah cara-cara dia yang kita rasa ramai mampu buat sebenarnya, kan? Antaranya lah selalu berhubung dengan cikgu-cikgu. Ini soalannya antara kita dengan cikgu je, kan? Bukan dengan cikgu ni, kan? Bukan. Okay. So ikut pengalaman saya lah, kan? Sebelum kita nak mulakan persahabatan ni, kita kena faham diri kita sendiri. Faham tak? Kita faham tak apa itu kelainan upaya? Apa itu? Boleh cakap kelainan upaya ke? Boleh. Kelainan upaya atau ataupun yang kita spesifik ni, kita autism lah. Autism ni sebenarnya nak faham sepenuhnya, kadang-kadang parent sendiri pun tak faham. Betul, kan? Lepas tu kita kena faham sendiri diri kita, kan, macam mana kita nak faham apa itu autism. Sebab autism ni spektrum. Macam-macam. Ada yang sama, ada yang tak sama. Tapi kebanyakannya tak sama. Betul. Walaupun satu adalah autism. Kan? Autism kan ada ADHD, ADD, Asperger, bla 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 semua tu, kan? Nak tengok tahap kefahaman kita tu macam mana. Dan sebelum kita nak bersefahaman dengan cikgu-cikgu, kita kena faham apa saya cakap tadi, kena faham kita dulu. Bila kita faham apa itu autism, baru kita boleh memahamkan orang lain, kan? Dalam kita bersefahaman dengan cikgu. Kebanyakan cikgu mengajar, tapi nak memahami autism tu kebanyakan tak ramai yang tahu, tak ramai yang faham. Itulah tugas sebagai parent untuk memberi kefahaman. Sebab parent adalah yang paling dekat sekali dengan anak dia sendiri. Betul. So, selalu dah kita kena, orang kata, bersebuka, bertemu, kan? Kerjasama untuk bertemu tu pun, minta kerjasama dengan cikgu pun sebenarnya adalah satu cabaran. Bukan senang nak bersemuka, menceritakan, boleh katakan masalah autism anak-anak kita sendiri kepada orang lain.
kalau orang, kalau orang contohnya cik, dalam perkara ini cikgulah, kan, cikgu akan bertemu dengan berbagai-bagai anak-anak murid dia. Dan antara yang dia akan hadapi adalah spektrum autism anak kita sendiri. Betul. So nak memahamkan cikgu-cikgu ni memang rasa-rasanya perlukan orang kata antaranya semangat, kekuatan, kan. Dan paling penting kita kena tebal ni. Jadinya kena tebal. Orang cakap kita kena terima dan kita ambilnya sebagai panduan kita. So kalau cara kita dengan cikgu ni sebenarnya banyak nak buat. Dengan apa kerenah anak murid yang dihadapi masa mengajar, kan? Sedang dalam waktu nak memahaman, memberi pemahaman kepada cikgu-cikgu ni pun bukannya yang mudah sebenarnya. Ada cikgu yang cepat faham, kan? Ada yang cikgu yang mungkin susah nak faham. Dan ada yang cikgu faham tapi nak buat-buat tak faham. Minta maaf cikgu, saya terpaksa cakap benda ni, kan. Sebab ni realiti. Realiti pengalaman kami, pengalaman Zamri, pengalaman Didi sendiri, kan. Dalam masa nak memberi pemahaman ni, memang kita kena buat semangat lah. Dengan cikgu-cikgu. Jadi macam kita perlu berfikiran terbuka dan lebih lagi. Ya. Terima sebenarnya apa yang cikgu beri respon, kita kena terima. Antara tu banyak sebenarnya. Tapi kalau kita cerita memang kena, orang kata kena step by step kot. Boleh kalau cik nak kongsi? Tak kalau ada soalan ke apa, tak tahu. Okey. Sementara Cik Bika tu kita kembali ke Cik Zamri. Okey, Cik Zamri, macam mana nak memupuk hubungan yang baik antara ibu bapa dan guru berdasarkan pengalaman Cik Zamri? Untuk membina hubungan ni antara guru dan ibu bapa, sebenarnya dia berinteraksi dengan manusia, kan, orang. So pelbagai orang, pelbagai ragam dan pelbagai dia punya cara dan pendekatan. Berdasarkan kepada pengalaman saya, ibu bapa first kali ibu bapa perlu buka hati, buka minda bila dia approach ataupun dia mendekati guru tu untuk berbincang tentang murid ke, tentang masalah ke, apa pun sekali tentang berkaitan dengan sekolah, tentang anak, perlu ada hati yang terbuka pertama. And kemudian apa yang saya lihat berdasarkan kepada pengalaman adalah ada persepsi di mana kalau ibu bapa memberitahu sesuatu yang mungkin negatif kepada guru atau pihak sekolah ataupun anak-anak kita tu buat sesuatu yang tak baik pada ni, pada murid lain. So dia ada satu perspektif di mana nanti cikgu tidak akan layan ataupun anak akan di sisi, ada perception macam tu. So bila ada perception macam tu, dia akan kata orang tu, hubungan antara guru tidak terjalin sepenuhnya sebenarnya. So ada benda-benda yang tersembunyi yang tak dapat diuraikan. At the end nanti anak tu yang suffer sebenarnya. Anak tu yang suffer sebab ada benda yang kita tak sampaikan sebab kita ada perception yang macam tu. Jadi yang tak dapat manfaat anaklah, kan. Betul. Okey. Tapi bila disampaikan, kalau disampaikan dia ada perception negatif di mana mungkin ibu bapa ataupun anak tu di sisi ada persepsi macam tu. Jadi itu yang ada barrier lah, ada dinding di situ. Jadi macam mana nak runtuhkan dinding ni? Macam mana nak dinding ni, kan? Sebenarnya masalah tu jadi bila katalah
dekat situ ada 100 orang murid. Ada 100,000 bapa kan. Jadi sebenarnya ada benda, kalau katalah majoriti tu boleh ke hadapan, boleh bercakap open, apa tu kata orang, minda terbuka untuk berbincang apa saja. Saya rasa benda tu akan jadi sebaliknya. Orang tak kisah pun kalau nak berbincang tentang apa juga. Tapi apa yang berlaku, realiti, ini realiti. Ya, apa yang berlaku realiti adalah hanya minoriti saja, sedikit saja yang nak bercakap. So bila sedikit nak bercakap, nanti bukan kita nak salahkan pihak sekolah ataupun guru, eh. Bila sedikit yang bercakap, nanti dia ada persepsi yang lain tak cakap pun. Jadi masalah tu nampak macam cukup penting. Macam tak cukup. So bila bila ada isu, especially isu-isu yang melibatkan orang lain lah. Kalau isu kepada anak kita sendiri, mungkin tak ada masalah. Anak-anak kita sendiri. So bila ada masalah yang lain yang secara umum, kalau semua tak bercakap, so pihak mutakbir akan kata awak seorang je cakap. So benda ni adalah hal terpencil. Itu akibat hubungan yang tak baik, kalau kita tak boleh membina hubungan. So untuk bina hubungan ni dia ada banyak cara lah. Yang pertamanya yang saya cuba praktikkan berdasarkan kepada ibu-ibu yang saya belajar saya bekerja kan. So cara kita cakap, mempamerkan kita punya body language, perbuatan kita, cara kita respon kepada sesuatu perkara. Tak kata orang tu kalau ada satu isu tu kita tak melompat tuduh orang tu, tuduh orang ni, tak. So kena ada give and take kat situ lah. Jadi and then bina hubungan ni sebenarnya dia satu proses. Dia bukan immediately kita boleh jumpa orang tu, kita boleh terus cakap sembang-sembang pegang bahu, tak boleh. Betul. Kan? Kita kena kenal orang tu. So macam mana nak kenal ibu bapa, bila hantar anak sekolah, kita kena tahu siapa ajar BM, siapa ajar bahasa Inggeris, siapa guru sekolah dia, siapa yang handle dia punya apa tu allowance. Kalau haiwan murid dengan siapa guru besar dia, siapa GBK dia, itu semua kena ambil tahu. Cik Zamri, sebagai seorang bapa yang mempunyai seorang anak tipikal juga, adakah berbeza pendekatan yang Cik Zamri ambil untuk berhubung dengan guru-guru Haris dan guru-guru Haziq sebagai seorang anak tipikal? Ya, dia ada perbezaan. Perbezaan ni sebab anak tipikal dia sedikit mudah, dia boleh menyampaikan apa yang dia tak puas hati and so on. And then kita boleh direct dibincang dengan cikgu, and cikgu pun sebenarnya tak ada masalah dari segi menguruskan murid tu, anak tu. So kalau kita menyampaikan sesuatu masalah kepada guru, guru boleh mendengar dan boleh buat troubleshooting lah, boleh berbincang macam mana nak buat. Tak ada banyak masalah lah. Tapi bila murid berkumpulan khas ni, dia anak tu keadaan dia macam tu. Tapi bila anak tu bagi tahu, macam anak saya, dia boleh bercakap sedikit. Tapi bila kita dengar benda tu, and then kita bila kita nak meminta kepastian ataupun utara pada cikgu, dia jadi macam janganlah percaya buat budak cakap kan. Tapi dia dah kat situ, dia dah ada sedikit barrier lah. Jadi nak go further untuk troubleshoot apa masalah dia, macam mana nak overcome, dah terbantut. Betul-betul. Dah terbantut kat situ. Kepada ibu bapa lain, dan mungkin ada, kalau ada guru-guru yang bersama kita malam ni, boleh juga share komen pengalaman-pengalaman anda sendiri. Dan terutama pada guru-guru lah, kita nak tahu pandangan guru-guru tentang bagaimana guru-guru mengharapkan ibu bapa berhubung dengan pihak sekolah supaya kita dapat jadi satu pasukan yang lebih baik. Cik nak tambah, Cik, berkenaan membina hubungan ni? Tak ada. Rasanya complete kot sejamnya cerita tu. Kalau nak tambah pun ya, tak sesuai. Dah cukup dah tu. Saya rasa salah satu cara untuk membina hubungan adalah memberi bantuan, saran, sumbang saran kepada pihak sekolah mengikut kepakaran masing-masing. Tak kisahlah kalau kita boleh tanam pokok lah.
Kalau kita boleh cat bangunan, cat bangunan lah. Kalau kita boleh bagi pensil lah. Semampunya. Tapi penglibatan tu kena ada untuk dalam proses membina hubungan tu. Tak adalah kita asyik bercakap, kita cuma bercakap bila ada sesi pertemuan dengan ibu bapa je. Itu bila sampai tahap situ baru nak bercakap, actually hubungan tu dah tahap yang agak tak elok lah sebenarnya. Masa tu dah tak ada benda baik dah yang nak boleh cakap, tak kan? Tak ada benda baik nak cakap lah. Soalan selanjutnya kepada Encik Rahaizan, apakah contoh-contoh konflik dan punca yang lazim berlaku antara ibu bapa dan guru? Soalan ni ada sikit sensitif lah, ya. Minta maaf. Tapi sebab tu kita ambil ibu bapa-bapa dengan anak yang dah habis sekolah. Sebab kalau masih bersekolah, kita takut juga kan bila anak tu masih di sekolah. Jadi tak apa cik, kita cuba berkongsi seadanya. Ini untuk panduan lah kan. Jangan jadi seperti kami, macam Cik Zamri cakap lah tadi. Bila dah terjadi masalah baru kita nak berjumpa, itu akan berlakunya konflik. Macam kami lah dulu. Cik Zamri pernah alami, saya pernah alami. Sebenarnya konflik ni boleh dielakkan bila kita bersedia. Dengar suara saya? Clear? Kita bersedia. Kita fahami apa masalah kita, apa masalah anak kita kan. Sebenarnya kita kena ulang balik. Kita kena faham balik diri kita sendiri. Apa kemahuan kita, apa keperluan anak kita. Sebenarnya konflik memang kalau kita tak atasi, kita tak tengok betul-betul, memang akan berlaku buruklah, macam pengalaman saya sendiri kan. Saya nak cerita pengalaman, saya kena ceritalah untuk beri panduan pada orang lain. Sebenarnya, bila kita rasa anak kita istimewa, kan? Sebenarnya tak ada yang istimewa, semua istimewa kan? Tapi cuma anak kita mungkin lebih sikit perlukan perhatian istimewa. Kan? Bila kita rasa anak kita ni istimewa, kita mula akan rasa, dulu saya mengakui diri saya sendiri, merasa anak aku perlukan layanan istimewa sebab dia istimewa. Sampai dekat sekolah, kita hantar anak, kita rasa anak kita, cikgu perlu berikan perhatian istimewa. Dekat situ akan timbul konflik. Sebab apa? Kadang-kadang ada kalanya cikgu tak faham apa keperluan anak kita. Bukan semua cikgu tak faham, ada yang faham. Tetapi cara untuk memahami itu sangat berbeza sebab autism ni spektrum kan. Okey, sebab yalah, kita rasa kita perlukan anak kita perlukan layanan istimewa, kita minta cikgu, macam pengalaman saya, kita minta cikgu layan anak kita dengan perhatian istimewa kan. Dari pengalaman saya, awal persekolahan, yalah, kita tak, masa tu waktu tu 15 tahun dulu, ilmu tentang autism, awareness tentang autism ni sangat kurang. Betul tak Cik Zamri, ya? Kan? Betul, sangat kurang. Betul sangat. Okay. Bila kita hantar anak kita ke sekolah, kita harap cikgu faham. Kita harap cikgu faham anak kita. Sebenarnya cikgu pun tak ada maklumat macam kita juga waktu itu 15 16 tahun dulu kan? Kan? Lepas tu, bila kita mengharapkan cikgu faham, sebenarnya cikgu pun tak faham, bahkan berlaku konflik lah. Dari pengalaman saya, selepas anak diagnose autism, selepas anak disahkan autism, pakar, doktor semua kata, sebab anak saya boleh belajar. Dan doktor kata pun, cuba belajar di aliran mainstream lah. Apa aliran mainstream apa? Perdana. Aliran perdana. Okey. Sebab dia boleh belajar. Tapi sebenarnya kami pun ikutlah saranan. Yelah, doktor, bukan nak salahkan doktor. Kan? Bukan nak salahkan doktor. Doktor menyarankan kita usaha untuk berikan yang terbaik kepada anak kita. Dan saya pun hantarlah ke sekolah dengan harapan cikgu faham. Bila cikgu
ada cikgu yang tak faham, berlakulah konflik macam yang soalan dibilah tadi kan. So dari pengalaman saya, saya cuba cuba fight agar cikgu faham, tolonglah faham keperluan istimewa anak saya kan. Tapi saya sebenarnya salah waktu tu. Saya salah. Saya tak tahu apa sebenarnya. Bukan semua orang faham, sebab kita pun nak faham susah, apalagi orang lain nak faham anak kita. Kan? Kita kena faham dulu. Faham diri kita, faham anak kita, baru kita boleh memahamkan orang lain, terutama cikgu yang akan berhadapan dengan anak-anak kita. So kebanyakan konflik itulah kefahaman antara cikgu dengan anak murid dia, anak kita lah. Dan dari pengalaman saya, saya cuba fight, cuba orang kata letakkan anak saya di aliran perdana, di aliran yang orang kata doktor kata, orang lain kata dia boleh belajar sebab dia boleh bercakap, boleh orang kata tak bukan susah sangat nak belajar lah, boleh terima pelajaran tu semua kan. So apa tahun tu cik? Ya. Yeah. Berapa tahun dalam tempoh tu yang anak aku boleh belajar dekat aliran perdana, cikgu tolong faham, berapa tahun tu? Sebenarnya dah tahu tu, tanya lagi. Okay, sebenarnya dah tahu, okay. Ouch, orang sini terasa juga, ouch. Sebenarnya, benda ni daripada umur dia, daripada darjah satu, Fad duduk di aliran perdana di mainstream 5 tahun. Dengan orang terbaliknya, dengan bergaduhnya dengan cikgu, dengan yalah, ada yang cikgu sayang baik kan, itu tak nafikan, cikgu sayang baik, hantar anak ke pagar, hantar anak ke kereta kan, beri duit, bingkar makanan. Tapi ada yang cikgu tak faham, dia anak saya ni yalah kekurangan di dalam kepala dia kan. Orang kata 5 tahun itu untuk fight dia berada di mainstream. Ya, kan? Puan moderator, maafkan saya. Saya ada soalan untuk untuk cik. Okey, boleh. 5 tahun dalam apa kata-kata denial untuk anak kan, duduk di mainstream. So, kalau dia boleh diulang masa balik, apa cik nak buat? Itulah. Kita dah 5 tahun tu kan. Rasa nak menyesal pun tak boleh, tapi satu pengajaran kepada saya lah. Satu pengajaran kepada saya dan mungkin boleh cerita pada orang lain. Ya, 5 tahun tu sebenarnya banyak yang saya rugi. Banyak yang anak saya rugi dan banyak juga cikgu-cikgu rugi. Kan? Sebab cikgu-cikgu susah nak faham sebab cikgu tak ada kemahiran untuk memahamkan autism tu. Sebab cikgu pun ada bahagian-bahagian dia faham. Dia kan matematik, dia tak faham yang ini kan. Betul tak? Kan? Okey. Dalam masa 5 tahun tu macam-macam konflik lah nak, kalau nak cerita kan. Dan anak kena apa? Isolate, diasingkan kan. Anak kena apa, dibiarkan keluar sebab cikgu tak mampu nak handle. Anak saya ni jenis hyper lah dulu. Kalau dia kata dia rasa dia nak keluar, dia keluar aje daripada kelas. Kan? Kalau tak ada, kalau cikgu tu tak ambil perhatian, memang akan biarkanlah. Terbiar. Tapi yang peliknya, walaupun dia keluar kelas, tapi dia boleh jawab apa soalan cikgu tu yang cikgu pun kadang-kadang rasa macam ai magic. Dia perlu saka ke gym dia sebenarnya. Kan? Tapi itulah. Kita ada undang bang. Dalam sekolah ada undang. Waktu kelas, mana boleh keluar kelas kan? Waktu sekolah, mana boleh keluar sekolah. Tapi itulah. Bila dia hyper, dia rasa dia tak seronok dengan kelas tu. Dia tak seronok dengan cikgu tu. Suka hati dia lah. Dia nak keluar macam mana pun. Bila perkara-perkara macam itu, cikgu akan rasa dia tak boleh handle. Dia memang bukan tak boleh, dia bukan
memang tak boleh handle lah sebab dia pun ada anak murid-murid lain nak 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 uruskan. Dalam aliran berada ada 30-40 orang murid kan. Ha, 30-40 orang murid. So nak nak memberi layan istimewa kepada konon-konon anak kita yang istimewa lah kan. Diorang sendiri tak mampu dan terlalu mengharap cikgu akan memberi layanannya seperti itu dan saya gagal. Saya gagal dalam memperjuangkan apa orang kata anak saya yang boleh belajar di mainstream. 5 tahun saya gagal. Selepas 5 tahun tu buka balik buku baru, buka balik cerita baru dan itulah bermulanya di aliran apa tukar ke aliran pendidikan khas. Kan? Dan jangan ulang macam saya. Jangan ulang macam saya. Terlalu nak apa orang kata fahamkan orang supaya orang terima anak kita, kita fight sampai orang kata membazir masa lah. Membazir masa, rosakkan hati sendiri kan. Hati rasa marah je 5 tahun dengan perasaan yang rasanya kenapa kau orang tak faham anak aku? Kan? Dan pengalaman pada anak tu sendiri kan. Anak tu sendiri kan macam-macam struggle dia. Anak kita sendiri pun tersiksa. Bayangkanlah macam mana anak kita tersiksa. Ya Allah, selepas 5 tahun tersedar sebenarnya perjuangan aku salah. Kan? Tak sepatutnya anak kita ditempatkan tempat orang yang tak faham. Kita cari sini. Ada tempat yang anak orang boleh faham anak kita. Kan? Kat sini saya nampak beza dia cik. Kalau anak kita masa kecil pergi ke PDK, pergi ke EIP, selalunya satu anak mungkin ada 1 atau 2 guru saja. Jadi 1 atau 2 guru ni yang memang bersedia dan faham dan menerima. Bila di sekolah, anak-anak di alam perdana, sekarang lagi lah sekolah rendah ada sampai 11 subjek. Jadi kurang-kurang dia ada 6-7 guru yang berlainan. Dan kita memerlukan, kalau tak semua pun, 5 orang guru pada setiap tahun menerima anak kita. Betul tak cik? Nah, itu pengalaman Didi. Samalah macam kita semua kan. Paling kurang 5 cikgu. Dan yang sama. Dan 5 kepala tu mana boleh terima yang satu, yang kita yang nak yang satu ni. So, itulah kegagalan tu, ambillah pengajaran. Kita kembali, kita buka baru balik kan. Buka buku baru balik. Cari tempat yang boleh anak kita. Konflik dalam perjalanan 5 tahun tu macam-macam konflik ada berlaku. Kalau nak cerita sedih, kita memang suka ada, kita bangga pun ada kan. Itu kan? Kena cerita lepas PKP dekat kedai mamak kan, boleh cerita kot. Boleh tapi cik sana pun. Betul-betul. Jadi itulah antara pengalaman kan. Rasa jelah saya pun dengan 2 orang anak di aliran perdana pada satu ketika dahulu pun memang macam-macam lah. Tapi hari ini bukan tamu untuk menjawab soalan tu. Cik Zamri, tadi cik telah cerita konflik-konflik dan cabaran-cabaran. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang berlaku? Contoh-contoh yang Cik Zamri pernah cuba. Mana yang tak berjaya, mana yang berjaya. Konflik ni sebenarnya susah nak diselesaikan kalau kalau tak dapat kalau yang hubungan baik tadi tak ada, kerjasama tadi tak ada. So apa pun masalah dia takkan selesai, dia akan tergantung. Jadi first kali yang tadi itulah kesepakatan, persefahaman dalam pasukan, dalam team, and then kerjasama tu kena ada baru boleh ada penyelesaian masalah. Pendekatan-pendekatan yang pernah saya cuba pendekatan-pendekatan yang pernah saya cuba adalah saya menawarkan kepakaran apa yang saya boleh bantu, and then saya buka cara
Contohnya lah, kalau anak saya ada masalah, saya tanya apa yang saya boleh buat, apa yang boleh saya buat untuk bantu cikgu dan anak saya dekat sekolah. Soalan tu saya tanya. So bila tanya soalan tu, sebenarnya ada setengah cikgu pun tak boleh nak menjawab sebab berbalik kepada ilmu yang ada tentang OKU, tentang autism setahap mana. Jadi kadang-kadang dia tak boleh nak jawab, bukan dia tak boleh nak jawab sebab kadang dia tak ada pengetahuan tu kan. Jadi dia tak boleh nak bagi solusi. Jadi tapi bila kita tanya soalan yang tadi tu, saya tanya soalan yang tadi tu, kalau cikgu tu ada keinginan apa tu untuk explore, untuk meneroka macam mana nak selesaikan ke, ataupun ambil tindakan macam mana kita boleh membantu anak MBK tadi. So sebenarnya dia membuka jalan jugalah, walaupun mungkin tak selesai, tapi sekurang-kurangnya mencuba. Kata orang tu sekurang-kurangnya 50-50 lah. Kalau tak cuba, kalau cuba kita tahu benda tu gagal. Kalau tak cuba langsunglah, kita tak tahu kan. Jadi pertama sekali approach yang saya gunakan adalah menyoal pada pihak guru, apa yang saya boleh bantu untuk membantu anak saya ni dengan cikgu dalam proses pembelajaran. Jadi adalah idea-idea dia, jadi kuranglah sikit konflik. Maksudnya kita maksudnya kita datang dengan keadaan kita sedar apa kelemahan anak kita, bukannya kita betul. Menunding jari pada guru. Berbalik kepada apa yang Cik cakap tadi tu, so kita kena faham tentang apa itu autism dan kondisi yang macam mana anak kita ni. Kondisi yang macam mana anak kita ni, and then kita boleh bagi tahu kepada pihak sekolah, guru, bila ada masalah, apa benda nak buat. Jadi itu satu nak elak konflik. Selain daripada tu, sebenarnya balik pada hubungan baik tadi lah, konflik tu kan. So ini cara cara kita bercakap ataupun menguruskan perkara tu lah. Saya rasa tak semua orang ada kepakaran yang inilah, sebab ini ilmu mengurus mengurus emosi, mengurus perkara tu, dia campur aduk kan. Ada setengah orang boleh letakkan emosi dia jauh-jauh dan bercakap tentang satu perkara tu secara fokus. So tak semua orang boleh buat benda tu. So banyak dalam pergaulan saya dengan ibu bapa di sekolah, bila ada membincangkan isu-isu, so masing-masing beremosi. Emosi tu first. So, patutnya emosi tu kita rasa dulu kat rumah, habiskan, uruskan. Datang sekolah dengan rasa yang dah makin sabarlah patutnya kan. Bukan di sekolah baru nak ni kan. Bukan tak boleh buat emosi. Memang setiap orang ada emosi, saya pun ada emosi. Pada satu tahap dulu pun saya memang tak boleh nak kawal emosi. So memang nak marah je, macam Encik cakap, memang nak marah je. Sebab kita fikir apalah dia orang ni, takkan tak boleh buat kan. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh buat untuk bantu dia orang. Kalau kita dah buat benda tu, tapi di pihak satu lagi tak nak buat, dan bukan tanggungjawab kita lagi dah. Maksudnya kita dah buat tanggungjawab kita, and then di pihak satu lagi mungkin tak berkemampuan ataupun ada kekangan untuk buat. So then kita fikirkan cara lain lah pula. Jadi kita, selain daripada kita berbincang, kita kena ubah suai kita punya expectation. Expectation pun satu juga. Kena ubah suai sikit. Kena adjust benda tu. Sebab expectation ni pun satu juga. Saya, kalau ada cikgu-cikgu yang mendengar ni, saya minta maaf lah. Sebab soalan ni sebenarnya kena berhati-hati dengan ibu bapa juga. Bila tanya, bila tanya soalan macam ni sebenarnya awak nak anak awak jadi apa? Tu soalan tu, kita tahu anak kita tak mampu nak belajar, kita tahu anak kita tahap anak kita tu mungkin tak bercakap yang soalan kan. Tapi kalau ditanya soalan tu seolah-olah macam macam dia dah set harapan tu kat sekolah tak ada. Itu saya minta maaf kalau cikgu ada yang mendengar tak setuju, saya minta maaf. Tapi itu realiti aja. Tapi macam mana ibu bapa nak menghadapi benda ni? Saya cuma bayangkan sebagai bila guru tanya macam tu dan ibu bapa macam tak boleh nak jawab,
ibu bapa menganggap guru-guru merasakan, ha, kalau cik pun tak tahu anak cik boleh jadi apa, apa yang kami boleh buat? Yeah. Betul tak? Jadi macam itulah. Jadi takkan hantar anak tu, anak sekolah, hantar anak kita sekolah, nak biar macam tu je. Kan? Sedangkan so, kita tak tahu sebab, iyalah kan, kita tak tahu anak kita sampai mana kebolehan. Okay, jadi, baru pula sekolah kan. Jadi macam mana ibu bapa nak hadapi benda ni? So ibu bapa kena kental lah. Kena kental, kena hati ni. So fokus kepada keperluan anak. Fokus kepada keperluan anak. Kita tahu walaupun apa pun orang kata dekat luar sana, tak kisahlah pun siapa, kita tahu keperluan anak tu apa dan cuba accommodate keperluan dia di mana dia berada. So kalau kat sekolah tu anak kita tak mampu bercakap tapi dia buat tangan dia boleh buat kerja, kita tumpukan macam mana, apa benda yang dia boleh fokus untuk buat benda tu. Jadi di sekolah dan bantu berikan material-material yang boleh membantu dia berada di sekolah. Kalau pihak sekolah nak menerima lah. Contohnya kalau peralatan baju ataupun kelengkapan diri untuk buat benda-benda praktikal. Contohnya nak berkebun, katanya nak berkebun, mungkin anak tu ada sensory issue. So sediakan, maybe pihak sekolah tak ada sediakan glove, tak ada sediakan kasut ke. So kita sediakan siap-siap. So maksudnya bila buat benda tu adalah dia punya peralatan yang diperlukan. So ibu bapa kena kat orang tu, saya cakap apa, memang akan ada yang bercakap tentang macam tu, tapi kena fokus kepada anak saya memang macam ni, dan saya perlu sediakan apa yang dia perlu. Daripada kita nak rasa apa cikgu ni tak faham ke, anak saya kan ada autism, ada sensory, kenapa? Jadi kita dalam nak tak nak pun perlu menjadi extension kepada guru untuk menyediakan keperluan anak-anak di sekolah. Untuk keperluan, penyediakan keperluan ni pun kadang-kadang sebenarnya berbalik kepada kefahaman seseorang guru tu. Kenapa kita buat begitu? Sebenarnya untuk membantu memudahkan proses pembelajaran. Tapi bila kita bagi kadang-kadang di pihak sekolah dia ada dia punya kata apa, syllabus lah, program dia yang dia kena ikut, dah structured lah, which is kalau dia pakai benda tu dia ada macam tak synchronize dengan yang program yang dia buat. So ada juga konflik benda-benda tu. Jadi saya rasa kena further discuss. Saya rasa boleh bincang lagi further discuss. Cumanya perubahan dari segi peralatan macam mana nak buat, certain kaedah, tapi bukan perubahan keseluruhan lah kan. Jadi apa, pihak sekolah pun perlu lebih, macam nak cakap, lebih fleksibel lah. Sebab anak autism ramai yang rigid. Kalau sekolah pun nak rigid, tak tahu pun nak jadi kan. Lepas tu mak ayah pun rigid, cikgu pun nak ikut je. Itulah kita kena give and take lah dalam semua peringkat kan. Tapi saya punya pendapat daripada pihak ibu bapa, saya rasa kita kena buat gerakan tu dulu. Kena buat gerakan tu dulu. Kalau gerakan tu tak ada, permintaan tu tak ada, orang tak akan bagi. So kita kena create permintaan. Jadi kalau bandingkan dengan Haziq, kita guna contoh Haziq sebab Haziq atas daripada Haris, abang pada Haris, macam Afif dia ada adik kan. Jadi nak bezakan Haziq bila dia bersekolah, saya rasa Cik Zamri tak adalah betul-betul ambil tahu setiap silibus, setiap topik-topik yang dia belajar, betul tak? Betul. Bila anak istimewa, kita ambil tahu semua peringkat apa, apa keperluan. Kat situ pun boleh menampakkan macam kita, cara parenting kita pun perlu berubah kan? Macam dari segi pembelajaran di sekolah, apa yang saya praktikan adalah saya sebenarnya saya dengan isteri saya tak set tinggi untuk anak saya. Saya cuma ingin tahu bila dia masuk bulan Januari pada tahun tersebut di sekolah, pada bulan 10 saya cuma nak tahu apa yang dia dah capai. So untuk buat benda tu, saya ni background teknikal. So bila background teknikal, saya buat projek, saya akan into the detail. Into the detail. So saya akan buat satu-satu lepas ni, lepas step 1, step 2, step 3, step 4. Saya akan tracking benda tu satu-satu. So bila saya tracking benda tu,
Malang yang berdasarkan kepada pengalaman sukar untuk saya implement untuk dapat apa yang saya cakap tadi tu. Maksudnya progress pada progress tu tak ada, tak nampak sebab nak periksa dia tak ada periksa. Ya. Ataupun kalau ada periksa pun periksa tu sekadar saya rasa kalau tengok balik dia punya paper-paper tu macam sekadar ada lah. Maksudnya tak menunjukkan sebenarnya apa dia punya prestasi. Apa dia punya prestasi. So daripada situ saya rasa kena ada itu saya cakap dia ada konflik dari segi sebenarnya anak saya ni macam dia perlukan lebih kepada amali. Tapi dekat sekolah dia lebih kepada akademik pula, which is yang dia tak minat. So, dan bukan cara belajar yang berkesan untuk dia. Bukan cara yang belajar lah. Jadi, okay, apa kita nak buat? Itu je option yang kita ada at this moment. At that moment. Maksudnya, apa pelaksanaan RPI, Rancangan Pendidikan Individu tu sangat penting lah supaya barulah nampak kan? Sangat penting sebab sangat penting. At malangnya di zaman saya, saya kena berterus terang, di zaman saya cuma nampak beberapa keping RPI di hujung-hujung saja, tapi di awalnya saya tak nampak. Which is bila kita tahu, bila kita tanya-tanya, so benda tu macam paperwork sajalah. So bila paperwork je kan, dah tak berguna lah, maksudnya useless lah kan. Tak menunjukkan perkara yang sebenar. Jadi itu yang berlaku. Jadi saya rasa ibu bapa kena dalam hal ini kena ambil tahu RPI itu macam mana diimplementasi, apa kepentingan dia, dan berapa lama, berapa kerap nak review. Semua benda tu kena ambil tahu. Bila semua faham RPI itu apa, apa dalam RPI, bukannya masuk RPI itu, apa dalam RPI anak kita, barulah dan kita pun sama-sama membantu perkembangan anak kita. Itu yang jadi objektif kepada pasukan lah. Correct, betul. Cuma je dalam RPI ni kadang-kadang yang saya nampak lah, yang nampak ke, cuba masukkan banyak benda. Dia cuba masukkan banyak benda. Bila dia masukkan banyak benda, tak ada fokus. So, tak ada fokus. Tak ada fokus dan tak achieve apa-apa. So ingin saya cadangkan kalau ada cikgu-cikgu apa, RPI tu masukkan perkara-perkara yang ibu bapa dan guru nak achieve bersama. Okey, cik nak tambah cik? So bila dia ada dia nak achieve bersama tu. Jadi kita ibu bapa boleh fokus dan cikgu pun boleh fokus apa benda nak dibuat dengan MBK ini. Itu saya punya cadangan idea lah, sebab saya dah go through the process. So bila go through the process, the outcome is not kata orang tu tak nampak lebih manfaat kan. Jadi saya nampak kalau dibuat kalau walaupun dalam kandungan RPI itu tak banyak, sikit saja tapi berkualiti, itu lebih bermakna. Okey cik nak tambah. Zami minta kongsikan. Bila tahu, Zami dengar. Ini macam soalan balas ni. Bila tahu kan RPI tak memenuhi keperluan yang you sendiri mahu waktu tu. Cuba ceritakan kongsikan apa yang ada yang you buat, Zami. Kongsikan apa tadi? Kongsikan yang pada RPI tu you sedar tak memenuhi apa yang kemahuan yang sepatutnya RPI itu berlaku. Apa you buat waktu tu? Okay. So, bila saya go to the proses sekolah pun, di pertengahan, di awal dan pertengahan saya tak tahu apa itu RPI. So, saya tahu RPI ini bila dah di pertengahan dia masuk sekolah menengah tu, saya baru tahu RPI macam mana. So, bila tahu kegunaan dia, so dia punya kefungsian untuk monitor tu tak tercapai. So apa yang kita buat adalah kita tak ada pilihan sebenarnya. Apa yang sendiri buat? Yang you sendiri buat? Bila nampak tahu, bila tahu tak tercapai. So kita anggap benda tu tak boleh diimplement pun. Tak boleh rely dia. Kita tak boleh ambil benda tu sebagai basis perkembangan dia, bukan sebenar dia.
So itu peribadi saya, tapi saya tak cakaplah dengan cikgu masa tu. Dengan masa tu, sebab kalau kita cakap benda tu akan jadi lebih bermasalah. So saya cakap sekarang, mungkin dah lepas sekolah kan. So saya tak ada apa-apa ni. So saya beritahu pada dia, so benda ni tak ada makna. So ada tak apa. So, jadi apa yang kita fokuskan sekarang ni, saya mahu anak saya pergi ke sekolah, bergaul dengan orang dan tahu sekolah tu apa, dan tahu macam mana nak bergaul, tahu macam mana nak let's say kalau dia nak makan, nak pergi tandas dekat public tanpa ibu bapa, itu sahaja target saya. Itu saja target yang kalau dia boleh belajar ikut cikgu, apa yang cikgu ajarkan, ada perkara-perkara baru, saya sokong dan itu adalah bonus. Saya nak kongsikan kat sini, kita ada komen daripada Cikgu Zuraida Ibrahim. Pertama sekali, suka sangat dengan ibu bapa yang suka berikan sumbang saran. Tak semestinya dari segi dari aspek kewangan, tapi dari segi tenaga dan sokongan juga. Kemudian Cikgu Zuraida tambah lagi soalan pertama tentang apa tadi Cik Zamri tanya, apa bila cikgu tanya apa yang ibu bapa nak anak kita jadi gitu kan. Okey, respon Cikgu Zuraida, itu soalan pertama kami sebagai guru sekolah menengah akan tanyakan kepada ibu bapa sebagai persediaan anak tamat sekolah. Tuan puan ada cadangan atau tak, atau apa harapan ibu bapa pada anak-anak? Agar ibu bapa dan guru sepakat sama ada untuk anak-anak teruskan dengan terapi atau akademik atau persediaan kekerjaya. Dan itu yang jadi RPI 6 tahun di sekolah. Dilema kami guru pendidikan khas sekolah menengah berbeza dengan sekolah rendah kerana anak-anak akan tamat sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bila Cikgu Zuzal cakap tu betul. Patutnya soalan tu ditanya ketika masuk sekolah. Tapi soalan yang saya dapat ni adalah ketika evaluation. Okey. So jadi berbeza. Macam satu berbeza. Judgement pula. Okey, So kalau siapa yang dapat soalan tu di awal persekolahan macam Cikgu Zuraida buat, alhamdulillah, itu benda yang bagus. So okay, kalau dapat kalau soalan tu di hujung di waktu evaluation dan that's it lah saya cakap. Mungkin cikgu bila bertanya soalan tu boleh terangkan dahulu. Daripada macam sebab yalah kadang-kadang kita pun sebagai bapa macam tak faham, bukan tak faham apa yang guru-guru nak fahamkan kan. Soalan tu timbul bila kita argue tentang prestasi. Cikgu ni ajar ni benda ni macam mana, benda ni macam mana kan. At the end maybe ada setengah orang tu tak sabar ke apa, you nak anak you jadi apa. Kan, so out of anger lah kot. So benda tu jadi kan, tapi yalah benda nak jadi macam tu lah. Terima kasih Cikgu Zuraida. Ada yang bertanya RPI tu apa? Rancangan Pendidikan Individu. Itu RPI. Okay, soalan seterusnya kepada Cik Rohaizan. Kepada ibu bapa dan guru yang ada dalam ni bersama kita, boleh juga ajukan soalan jika ada apa-apa yang ingin bertanya kepada tetamu kita. Okey cik, apakah harapan kepada guru-guru? Sebenarnya harapan tu besar, banyak kan. Tapi yang penting harapan kita tu, pada semua orang mungkin ada anak-anak istimewa ni, kita harapkan ialah anak kita boleh diterima. Tapi benda tu sebenarnya susah nak dapat sebenarnya. Harapan tu kan orang-orang apa, golongan-golongan guru-guru tertentu saja akan faham, tak akan boleh diterima. So untuk menjadikan harapan itu satu, orang kata satu yang kita dapat, ibu bapa yang ada anak-anak istimewa ni, tolonglah bersatu sama-sama. Kita collect, kita cipta permintaan. Bila ada permintaan, barulah ada penawaran daripada cikgu-cikgu untuk jadikan harapan kita itu satu kenyataan. Nah, sebab apa? Bila tak ada permintaan, dan kita selalu sebenarnya permintaan tu dalam waktu
dulu sampai sekarang adalah kita sendiri bukan permintaan, sebagai arahan sebenarnya. Kita arahkan masyarakat terima. Salah sebenarnya. Pada saya salah lah. Dan mungkin orang lain pun salah sebenarnya. Sebenarnya kita bukan itu sebenarnya. Kita perlukan harapan. Kan? Bila cara kita harapan bukan cara harapan tapi arahan. Bila arahan macam orang rasa akan terbeban dengan apa yang kita nak. So, bila kita ada, bila kita ibu bapa yang ada anak istimewa, kan, MBK milik berkumpulan khas ni, kita bersatu, ibu bapa bersama cikgu. Kita wujudkan permintaan. Bila ada permintaan, biasalah, ekonomi pun macam ni. Bila ada permintaan, penawaran tu akan berkembang. Cikgu pun akan apa yang juga kita minta untuk beri. Bila dia dapat deliver, kan, dapat terima permintaan kita buang istilah arahan tu. Sebenarnya arahan sekarang ni bukan permintaan. Bila kita dapat deliver, dapat terima kita punya permintaan tu, dan bila berjaya permintaan tu ditunaikan, maka harapan-harapan tu akan jadi kenyataan. Itulah cikgu-cikgu, harap bersabar dengan kami-kami, ibu bapa yang penuh harapan. Sebenarnya bukan penuh arahan sebenarnya agar dia diterima. Betul tak? Jadi, Didi, kita tak perasan benda tu sebenarnya arahan kita untuk anak-anak kita diterima. Salah kan? Kita gagal kat situ sebagai ibu bapa. Kita kena perlu cipta permintaan yang orang kata yang boleh diterima. Dan cikgu pun nak, kalau permintaan tu kita bersatu ibu bapa kan, penawaran tu mesti ada punya. Betul tak? Antara kita ubahlah daripada sikap kita meminta arahan kepada permintaan yang orang kata yang boleh buatkan penawaran. Contoh cik. Contoh. Maksud tu kan? Contoh. Kita nak macam Zandu cakap, cikgu tu tanya kan. You nak anak you jadi apa? Kita nak minta ke, kita nak arah cikgu jadikan anak kita jadi sesuatu apa itu. Tapi kita nak tahu juga apa option yang ada. Terbalik kepada awal tadi soalan kita fahamkan kita. Kan? Yelah, option macam di sekolah apa option yang ada. Sebab saya rasa sekarang ni, ini bukan nak berdebat, cuma macam kelemahan yang ada dalam sistem pendidikan kita. Anak-anak kita terpaksa kita pilih macam kat mana sesuatu kita yang terpaksa slotkan anak kita. Kat sini kot. Kalau ada banyak lagi peluang, lebih banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh membantu anak kita, saya rasa lebih mudah untuk anak kita pergi ke sekolah dan yalah diterima oleh guru-guru yang mungkin bukan semua punya kepakaran untuk menguruskan anak autism, betul tak? Jadi sekarang ni macam kita belum lagi suara kita belum cukup kuat atau belum lagi didengari oleh kerajaan, yang kita perlukan perkhidmatan ni. Sebab anak kita ialah bila pergi alam perdana, alamak tak boleh. Bila pergi dekat PPKI pun macam sekolah menengah, mungkin dia punya aliran-aliran di setiap sekolah terhad kan. Bukan setiap sekolah ada semua bidang. Jadi anak kita ni macam dah jadi macam level universiti. Padahal, ialah patutnya pendidikan tu untuk semua kanak-kanak lah kan. Cik faham tak maksud saya? Faham. Saya cakap, kita kan? Bersatu permintaan. Kita wujudkan permintaan. Bila permintaan, buangkan arahan tu. Bila arahan orang, ada nak terima. Ada tak nak terima. Bila kita minta, kita minta contohlah. Anak kita, macam anak kita boleh suka memasak. Wujudkan kumpulan-kumpulan ibu bapa yang rasanya anak-anak ni suka memasak, wujudkan kemahiran, khusus kemahiran memasak untuk anak-anak kan. Wujudkan menjahit, berkebun, kumpulkan, satukan. Mungkin ada survey tu, ada kaji selidik tu, terarah ke mana, kemahiran ke mana. Ada ramai yang tak boleh, bukan tak boleh, susah nak belajar. Dan dalam itu
banyak kan, dalam proses pembelajaran tu banyak, ada kemahiran, ada pendidikan yang formal macam itu. Tapi itulah, melibatkan kemahiran ni, kita sebagai ibu bapa kena faham dulu anak kita terarah ke mana, wujudkan permintaan, wujudkan kumpulan permintaan. Bila ada kumpulan permintaan tu, kita boleh terarahkan, boleh jadikan, boleh tujukan anak kita ke mana. Bila wujud kumpulan permintaan, ibu bapa, contohlah macam tadi Cik Zamir kata, asal anak dia boleh pergi sekolah, tahu itu sekolah, tahu apa undang-undang sekolah, balik macam mana, kita anda rasanya tak sekolah pun tak begitu kan. Kalau tapi kita nakkan anak kita terarah, terarah ke mana, dia, kemahiran dia, dia tak boleh belajar tak apa, tapi dia boleh buat sesuatu yang diri dia berfaedah, kita pun boleh gembira. Cikgu-cikgu pun mungkin bila akan ada macam itu pun gembira untuk rasa ada anak didik yang macam itu. Memanglah kita perlukan pada saya lah. Kepada orang lain pun rasanya perlukan kumpulan permintaan. Orang kata petakkan kat mana kemahiran. Kita cuba cari, bukan cari kelemahan, kesusahan anak kita, cari kelebihan anak-anak kita. Cari kekuatan yang untuk diguni kan, untuk diasah lagi. Kelemahan, cari kekuatan, cari kelebihan kan. Sebenarnya berbeza, anak-anak semua berbeza, tak sama. So mesti ada, mesti ada. Cuma kita mungkin tak nampak kat mana. Yang rasanya, yalah, yang boleh bersekolah lah. Itu pada saya, yang boleh bersekolah. Kepada anak-anak yang tak, orang kata, suka. Kita mak cakap yang susah, yang tak boleh bersekolah ni, yang bersekolah secara formal ni, kan, secara artinya, kita kena fikirkan lah apa, apa orang kata masa depan dia, kan? Kita nak bentuk masa depan dia. Tapi yang boleh bersekolah ni, maksud saya, yang boleh orang kata arahkan kemahiran dia tu, kita wujud kumpulan harapan, permintaan ni lah, permintaan harapan ni. Cakap tentang kemahiran, selalu kalau orang cakap bakat. Tapi bagi saya macam kalau bakat tu adalah satu kekuatan, satu keistimewaan. Tapi sebenarnya untuk anak-anak kita, kita tak semestinya semua anak kita ni berbakat. Tapi lebih kepada mencari minat. Sebab bila dengan minat tu akan memudahkan lagi mereka belajar. Betul tak? Ya, betul. Tak semestinya mereka betul-betul bagus dalam satu bidang tu. Tapi bila minat mereka dalam bidang tu, kita pun menjuruskan dalam bidang tu dan mensesuaikan dengan kaedah pembelajaran yang boleh diterima lah kan. InsyaAllah anak kita boleh belajar lebih jauh lah. Saya faham kekangan cikgu. Dengan kekangan, halangan daripada cikgu-cikgu kan. Terlalu banyak permintaan, kadang-kadang dia nak fikir pun mana satu saya nak ikut kan. Orang kata kita wujudkan kumpulan permintaan, akan terarah lah permintaan tu ke mana kan. Kemahiran tak tuju ke mana. Bila kita dah tujukan, yalah, kita kena ada satu, orang kata satu kumpulan yang rasa mendesak jugalah untuk anak-anak ni kan. Kesian kalau anak-anak ni tak ke mana kan. Yang boleh belajar tu alhamdulillah lah, tapi yang boleh belajar tu sebenarnya struggle juga. Bukannya mudah nak ajar budak-budak yang anak-anak yang orang kata istimewa ni kan. Orang istimewa kepada kita, apa Zamri nak istilahkan dia, istimewa ke? Kan? Bolehlah panggil istimewa. Istimewa yang rasanya berat nak tanggung tu sebenarnya. Kan? Bila harapan tu, bila harapan kepada cikgu-cikgu ni, bukan semua boleh cikgu boleh mampu untuk tunaikan. Kan? Cuma kita macam Didi cakap lah, tetap berharap lah. Benda ni. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah banyak dah. Peluang-peluang. Dah banyak ada idea-idea yang diorang yang cikgu-cikgu buat. Buatlah macam-macam, kelas menjahitlah, bertukanglah, berkebun kan. Buatlah semua, banyak dah sebenarnya. Ada idea tu ada, cuma nak mencapahkan idea tu.
ibu bapa semualah rasanya berharap. Dan kita sepatutnya ibu bapa kena kongsilah idea tu sebenarnya dan kena bekerjasama. Macam cik Zamin cakap, cikgu-cikgu tu semua. Ya, yalah yang berharap ni biasanya ramai jadi penumpang je. Mengharapkan ibu bapa lain ke depan. Tak parah itu, tapi rasa macam ramai. You mulakan dulu, okay, I follow. Tapi nak siapa nak mulakan dulu? Jadi isu itu antara isu di yang berlaku di sekolah lah, di belah ibu bapa lah. Memang itu realitinya. So rasa macam pandai cakap dan Didi Zamri pandai cakap kena tarik orang. Belum kita join. That's the reality. So bila saya bercakap lebih, saya beri idea, beri apa. So automatic dia orang akan push. Follow. Jadi yang ke depan lah. Tapi bila kita nak tarik dia orang yang penumpang ni nak jadi jomlah kita pergi ni. Tak apalah, aku ada kerja lah. Something yang macam tu. So pada saja ibu bapa kena kena ubah cara lah, kena ubah cara, which is bila bermuafakat ni teamwork, dia ada benda yang kena benda peribadi yang kena korbankan sikit, spend masa sikit untuk pasukan tu. Sebenarnya sikit korbankan banyak juga Zamri. Saya rasa sebahagian daripada pengorbanan dia dalam keluarga dia dan sedikit untuk beri kepada pasukan yang di sekolah ni. Buat semangat lah untuk orang yang kat depan ni. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh buat kerja pun, sekurang-kurangnya hadir beri sokongan kepada setiap program. Hadir di mesyuarat pun dah membantu. So kita, pengalaman saya, minta maaf ibu bapa kalau ada yang marah. Yang registered anak di PPKI lebih 100 orang. Lebih 100 orang. Maksudnya ada ibu bapa kalau husband and wife cukup. So kita ada 200 orang. Kalau kita kira macam itulah, ada 200 orang. Tapi bila ada meeting, bila ada mesyuarat, yang datang tak sampai 20 orang. Sebenarnya tak perlu minta maaf, Zahri. Itu kenyataan. Tapi saya minta maaf jugalah sebab ada yang terguris nanti. Kita orang Melayu penuh budi bahasa. Tapi untuk mengubah sesuatu tu perlu ada berubah daripada diri sendiri lah. Berubah dari diri sendiri. Jadi saya sarankan start daripada sekarang ni, jangan tangguh. Kalau ada mesyuarat, pergilah hadir. Sekurang-kurangnya bila ada crowdnya ramai, daripada 50 orang, 60 orang yang datang, 30 orang cakap benda yang sama, itu dah mewujudkan permintaan seperti yang Cik cakap tadi. Betul. So kalau kata ada seorang mencadang, oh saya ingin sekolah adakan kemudahan A, B, C, D. Oh kami menyokong. So ada soalan macam mana nak buat? Kami bantu. Benda tu senanglah sikit jalan. Bukanlah semua nak minta cikgu buat ni, cikgu. Macam saya, macam saya Cik Didi, saya rasa faham lah macam mana kalau kita nak buat sesuatu tu, dia perlu ada sumber ruang, sumber tenaga, barang-barang kan. Jadi bila nak buat sesuatu tu dah kira projek lah. So macam kita nak capai benda tu untuk kebaikan MBK, murid berkumpulan khas kita tadi tu. So kena adalah cara dia. So teamwork lah, teamwork. Terus timbul lah baru kita boleh buat benda tu semua. Kalau tak boleh. Cik Zabri dah masuk soalan yang terakhir lah tu. Nasihat kepada ibu apa? Itulah dia. Okey, terlanjur. So kalau dah masuk. Saya berpengalaman hantar anak di dua sekolah rendah berbeza dan tiga sekolah rendah berbeza dan dua sekolah menengah yang berbeza. So ada total 5 sekolah. 5 pasukan. 5 sekolah dan 5 sekolah ni berada di 3 PPD berbeza. Daripada 3 PPD berbeza. Jadi apa yang saya nak share kat sini adalah setiap sekolah ada cara
dan gaya macam mana diorang mereka menguruskan sekolah anak murid. Okay. Budaya ke sistem? Sistem sama. So, budaya lah. Sistem sama. Gaya dan cara. Okay. Gaya dan cara. Budaya tu saya rasa... Okay. So, kita... budaya tu saya rasa dia dah macam tanam lah kan. Tapi saya cara. Sebab setiap sekolah walaupun satu daerah tu berbeza-beza. So, dia bukan budaya. So, dia cara. Pelaksanaan. Pelaksanaan. Walaupun semua sekolah ni, semua sekolah yang dah saya dah anak pergi ni, semuanya di bawah satu polisi, satu silibus daripada KPM. Satu kitab yang sama. Okay, satu kitab yang sama. So sampai negeri dia ada cara pelaksanaan dia, sebab negeri pun ada cara, ada kekangan, ada kata orang tu mengikut situasi masing-masing. So itu negeri, dari JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. Negeri dia turun kepada sekolah, PPD sekolah. So sekolah pun tak semua sekolah banyak duit, tak semua sekolah ada semua facilities. Jadi bila program lengkap daripada KPM atas sana turun ke bawah, kadang-kadang dia tak selengkap seperti yang ada tu, sebab sekolah tu kita harus faham. Sekolah tu mungkin muridnya ada 10 orang saja. Jadi keperluannya sikit, bajetnya sikit dan tak semua program ada. Okay. Lepas tu ada juga ada situasi di mana dekat BPKI dia ada program berkebun, dia ada dobi, dia ada menjahit, dia ada komputer. Tapi setengah sekolah ada dua sahaja. Kenapa? Sebab kemudahan lah. Kemudahan, sumber tu tak ada. Kan? Jadi ibu apa kena ada ni benda ni dalam fikiran. So bila saya dah go through semua sekolah ni, at the end anak saya umur 17 tahun habis sekolah. So saya pun barulah faham apa tu, walaupun dari kitab yang sama dia punya cara pelaksanaan, cara pengurusannya berbeza-beza atas banyak faktor. Kewangan, kemudahan dan macam-macam. Okay. Jadi itu yang timbulnya jadi macam apa tu antara keperluan MBK tadi dengan polisi, proses dengan kemudahan versus. So macam anak saya memang IT itulah dia punya literate dia. Tu genetik tu. Allah alam. So tapi dia berada di sekolah yang yang tak menekankan IT. Di PKM. Maknanya dia punya major dekat di sekolah tu adalah kebun dan benda lain. Which is bukan dia punya interest. So bila bukan dia punya interest, tahu je lah budak autism ni kan. Yalah. So kat situ lah timbul masalah dia sebenarnya. Jadi selain daripada tu, antara akademik dan kemahiran. Yang mana? Sebab murid ni ada pelbagai. Ada yang boleh letak dekat aliran perdana, ada yang separuh, ada yang kerusi penuh, ada yang so on. Macam mana kan? So kadang-kadang apa yang berlaku adalah peluang tu tak dibuka. Peluang tu tak dibuka. So kalau katalah dicuba, sekurang-kurangnya dia cuba, ada membuktikan dia tak boleh perform dan akan patah balik dan okey. Dan penerangan awal tadi tu, penerangan bila kita masuk dalam sekolah, bila kita masuk dalam sekolah hari pertama tahun itu. Sepanjang 5 sekolah ni, 17 tahun ni, saya tak jumpa sesi penerangan awal. Minta maaf saya cakap. Mungkin bukan rezeki saya. Mungkin bukan rezeki saya. So saya tak jumpa. Macam Cikgu Zuraida cakap tadi kan. Dia akan terangkan, dia akan tanya ibu apa benda nak buat. Terangkan apa prosedur semua. So saya tak jumpa sesi tu. Okay. Sehinggalah saya kena dig out sendiri. Okay. Kemudian
dalam kelompok ibu bapa, okay, dalam kelompok ibu bapa ada yang positif dan ada yang negatif, ada yang kuat, ada yang tak kuat. Okay. Jadi saya rasa perlu fokus kepada parent-parent yang kuat, parent-parent yang boleh mendorong parent lain, mendorong parent lain. Maksudnya buatlah teamwork dengan parent-parent yang kuat ni, eh, parent-parent yang kuat ni supaya kita boleh mendorong parent-parent yang lain. So kena ada strategi jugalah sebenarnya. So harapan saya cerita yang tadi tu setelah melalui, harapan saya adalah pihak sekolah secara amnya, saya rasa kalau letakkan guru pun, guru bertakluk kepada apa yang telah di, apa yang telah di di apa kata orang, di setkan apa yang perlu dibuat kan, prosedur semua kan. So saya rasa di pihak pentadbiran anak kan, di pihak pentadbiran supaya bila berhadapan dengan MBK ni, keperluan dan antara benda yang saya cakap tadi, akademik, kemahiran, keperluan polisi prosedur tadi, dia punya ni, diseimbangkan. Diseimbangkan maksudnya kalau kita lihat kalau anak tu berat kepada kemahiran, dan kita lebihkan dia kepada kemahiran. Kalau bukan anak 50-50, maksudnya flexibility yang memenuhi keperluan anak tu. So maksudnya mungkin mungkin dia berada di dalam satu kelompok yang yang akademik dia lebih, tapi kita bagi dia ada flexibility. Kalau dia tak kalau dia tak boleh nak berminat dalam akademik, dia memang minat dekat ni, tak apalah, dia berada dalam akademik tu, kita macam silentkan dia lah, silentkan dia. Tapi bila kemahiran tu, kita push dia untuk kemahiran macam tu. So kena ada balance kat situ. Sekarang ni apa yang saya lihat adalah tak ada balance kat situ. So kalau dia kata nak belajar tentang agama tu, contohlah saya bagi contoh, kalau nak belajar tentang sejarah, sejarah tu, dia baca sejarah tu, kalau saya baca pada peringkat umur tu susah nak faham. Tapi dihadapkan juga. So pada saya, kita nak persoalkan guru, saya rasa itu silibus yang dia kena ajar. Itu silibus yang dia kena ajar. Tapi nak soalkan siapa? Itulah maksudnya kan, anak, sistemnya jadi, begitu, anak kita pula yang perlu menyesuaikan diri. So dan benda tu dah terbalik. Benda tu dah terbalik. So tadi lah, tu lah prosedur kemudahan versus keperluan tadi tu. So saya rasa kena ada balance kat situ. So kena kena dilihat kat situ. So yang ini saya rasa bukan spesifik ditujukan kepada guru, tapi saya rasa lebih di peringkat pentadbiran atasan lah, untuk lihat benda ni, sebab benda-benda ni yang yang disetkan oleh pihak atasan. Tapi kalau tapi kalau pihak sekolah, tapi kalau pihak sekolah tu, saya rasa dia boleh, dia ada kuasa untuk mengubah suai ikut keperluan sebenarnya. Pelaksanaan kan, dia sebab mereka ni pelaksana kan. So saya rasa sebab kita ada beberapa guru yang kita nampak dia ada willing untuk ubah, walaupun dah ada silibus ke prosedur yang dia buat, tapi dia willing untuk mengubah sedikit untuk mengikut kesesuaian. Itu sangat bagus. So kalau boleh buat itu, dan itulah harapan saya sebagai bapa yang anak dah lepas sekolah ni, supaya yang dalam sistem tu ataupun yang belum dalam sistem tu adalah dia punya manfaat dia. Itulah teamwork kan, untuk anak. Bukannya macam anak ni hanya sekadar salah seorang klien yang macam macam kita bukan macam pergi supermarket beli je barang apa yang ada. So sedangkan ini ada perkhidmatan kan, maksudnya service provider tu kena ubah suai jugalah untuk memenuhi keperluan. Okay, untuk capai benda ni, di pihak sekolah kena ubah suai and so on. Di pihak ibu bapa, di pihak ibu bapa jangan melihat saja. Jangan melihat saja. So kenalah create permintaan tadi tu. Datang meeting, voice out, bagi tahu apa yang tak ada. Kalau tak tak cukup barang, saya boleh bantu offer. Saya cari penaja. Dari dari penaja. So insyaAllah ada saja orang yang nak menderma untuk budak-budak MBK ini. Sangat banyak. Cuma kita perlu cari saja. Tapi nak nak buat permintaan, perlukan kefahaman. Perlukan kefahaman. Kalau tak faham, kita pun tak tahu nak minta apa kan.
Tapi kalau kalau katalah pihak sekolah identify, saya rasa untuk membina benda ni, pihak sekolah lebih incline lah, maksudnya incline boleh mengatur Cenderung. gerak, lebih cenderung lah boleh mengatur gerak sebab mereka yang lead the system and so on. So kalau macam saya cakap tadi, kalau boleh fokus kepada ibu bapa yang strong, boleh drive, so bukan menggunakan tapi menggunakan ke leverage, apa leverage, bekerjasama apa bekerjasama macam, lah maksudnya. So menarik bila dengan group of parents yang strong yang kuat ni, so menarik parent-parent yang lain. Sebab parent, sebab kadang parents yang bercakap ni kadang dia pandai bercakap, tapi kalau ada orang lain yang tolong buatkan kerja sekali lagi cepatlah. Ya, sejauh mana bercakap, sejauh, dia buat kerja semua kan. Ya, sejauh mana orang tu boleh berada dalam komiti itu untuk buat semua benda. Tak boleh, sebab dia pun ada tugasan kerja dia yang dia perlu buat. Betul tak? And then kalau orang macam saya ni, saya ada NGO lain yang saya kena tengok. Kan? So banyak orang ada tugas. Jadi kalau ramai-ramai boleh datang as a team, so seorang buat satu kerja, kalau 10 orang 10 kerja kita boleh buat. Sebenarnya Zamri, tambah sikit eh. Tak, kita tak boleh. Parent kena ubah sikap. Yang penting kita faham diri kita, ubah sikap. Kan? Satu bukan kata bukan nasihat lah, kata satu pandangan untuk parent-parent ni, ubah sikap, sertai, fahami semua kan. Kalau kita tak ubah sikap, kita mengharapkan semua orang beri pada kita, rasanya benda ni susah nak berlaku. Sertai bersama-sama kan, macam saya cakap, kita perlukan lah offer diri kita, apa kita boleh bantu kan. So apa yang saya hadapi daripada pengalaman adalah itulah, susah nak dapat kerjasama daripada parents untuk melaksanakan apa-apa sumbangsaran yang baik untuk MBK. So sangat-sangat sayang, sangat-sangat sayang. Memang kurang sangat lah Uri. Bila lah muka-muka kita je dekat sekolah kan. Muka-muka orang yang biasa je dekat sekolah dah cek apa, budak-budak kat sekolah pun macam anggap kita ni cikgu sekolah rasanya. Kita kat sekolah, ada kita parent. Kita nak membantu cikgu kan, sama-sama bantu. Kadang-kadang terasa macam budak-budak rasa kita macam cikgu pula kat situ. Hari-hari muka kita kat situ. Pengalaman saya lah. Sampai tu lah. Kadang-kadang terasa juga sesuai kita jadi cikgu kan. Kita mengharapkan macam Didi cakap tu lah, mengharapkan kita ubah sikap lah. Sikap kita kena bersatu, cipta semua peluang, cipta juga permintaan. Bukan cipta arahan saja apa yang kita nak. Kan? Itulah yang Didi cakap. Bukan macam apa, yelah demand je. Saya saya nak anak apa cikgu macam ni kan. Tapi tak, kita sendiri tak nak buat apa-apa. So ibu bapa jangan kecil hati bila kita cakap macam ni, sebab ini yang kita lalui. So kita kongsikan. Jadi kalau kalau rasa rasa terkecil hati ke apa, saya pribadi saya minta maaf lah, tapi saya kena bagi tahulah ini realitinya. Sistem yang ada, inilah sistem yang ada. Inilah yang kita hadapi, kena hadapi. Kalau anak tu baru umur 7 tahun, so ada lagi 10 tahun nak hadap sekolah. Ya, bukan nak takutkan, bukan nak apa, tapi memang kena lalu. Kalau tak nak lalu, then kita cari jalan lain lah. Tapi sekarang dah betul. Ramai orang dah faham kan, Zamri kan, jadi kan. InsyaAllah lah. Sebab sekarang ni saya rasa lebih mudah lah. Lebih mudah lah. Sebab dia punya awareness tentang special need, awareness tentang autism itu sendiri dah meningkat. So sekurang-kurangnya bila kita sebut autism, oh autism. So sekurang-kurangnya ada orang tak dengar. So tak macam apa itu kondisi. Tapi nama autism tu dah orang dah tahu. Cumanya perlukan pengukuhan. Perlukan pengukuhan. Improvement, penambahbaikan. Tunggu-tunggu. Kan? Nak bercakap.
bagi pihak anak-anak yang kecil, apa perempuannya anak-anak kecil lagi ni katanya, katanya macam yalah tak terlarat dah rasanya pun kan. Tapi kena juga kadang-kadang kesian tengok anak-anak tak mencapai apa yang diorang nak. Bila tak sampai tu mulalah stres, ibu bapa stres, anak stres, jadi benda konflik, benda ni konflik ni akan berpusing tak selesai. Tapi macam sekarang banyak negeri yang masih PKP, jadi banyak ramai negeri, banyak negeri terjejas dan akan ramai anak-anak yang masuk tahun 1 PPKI yang akan memulakan kelas tanpa bertemu guru, betul tak? Tak pernah lagi, jumpa cikgu lagi. Jadi macam tak dapat digambarkan macam mana pelaksanaannya, tapi kita mengharapkan ibu bapa dan guru-guru sama-sama bersabarlah. Ini satu cabaran yang satu dunia hadapi, bukan kita je. Terpaksalah. Dan kat masa ni lah ibu bapa perlu ambil peluang untuk belajar kan. Kita punya challenge tu lain kan Zamri kan sekarang. Sekarang punya challenge lain. Saya rasa ni satu cabaran yang sangat-sangat besar. Tapi macam saya dulu kan, bila anak-anak pergi sekolah, anak-anak hantar pergi sekolah, saya macam okey bolehlah ada masa untuk pergi minum kopi, jumpa kawan. Tapi bila sekarang anak belajar online, saya kena duduk sebelah, baru tahu susah rupanya anak saya nak fokus. Lepas tu barulah kita keluarkan macam semua kemahiran. Oh okey, kalau buat macam ni anak akan lebih fokus. Kalau buat macam ni anak macam tak boleh nak fokus lama. Kalau macam ni anak menulis sikit je. Jadi benda-benda macam tu satu cabaran kepada ibu bapa anak yang akan mulakan ni, untuk kita sendiri tahu macam mana nak menguruskan anak kita belajar. Betul. Baru dah tahu selama ni macam alah cikgu itu pun tak boleh handle. Rupanya. Baru tahu langit tinggi rendah kan. Tapi asasnya samalah, which is ibu bapa dan guru perlu bentuk satu pasukan untuk MBK. Kan asas tak kira, cumanya era-eranya berbeza. Zamannya berbeza. Yang dulu saya dengan Ruhaizan maybe bersemuka, lebih pada bersemuka. Tapi sekarang cabarannya adalah tidak bersemuka tapi belajar. So lagilah actually menambah lagi apa yang kita dah hadapi. Betul tak Ruhaizan? So kita dah susah. Lagilah tambah dengan ni actually bertambah lagi tengkek-tengkek lagi. Pasti lebih susah. Pasti. Jadi kita kadang-kadang kita rasa macam bila kan hari tu pun kita pernah nampak ada ibu bapa anak istimewa yang merungut bila macam di Facebook live Perdana Menteri ataupun Dato' Ismail Sabri, ada yang cakap macam tolonglah buka sekolah, saya tak larat dah dengan anak autism saya di rumah. Tapi hakikatnya itulah cabarannya kan. Bukan kita menidakkan kita tak nak anak kita bersama kita, tapi itulah di rumah lain, di sekolah lain. Saya nak ambil kesempatan. Didi, kan kita bercakap tentang anak-anak yang kecil lah. Anak-anak besar, apa arah dia tu? Itu yang kita pun terfikir juga. Anak Zamri, anak Didi akan meningkat dewasa. Anak yang dah besar-besar ni dengan cabaran sekarang ni. Kita perlukan satu tim untuk fikirkan apa perlu kita buat sebenarnya, harapan dan untuk jadikan benda ni lebih mudah. Susah sebenarnya sekarang ni. Itu tajuk lain tu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam mungkin ini yang lebih sesuai untuk mereka, duduk dalam bilik depan komputer, seronok tak payah keluar rumah. Tapi kita selama ni kita latih kemahiran sosial supaya anak kita boleh berhadapan dengan masyarakat. Tiba-tiba berubah benda tu kan. Macam alamak, baru nak bersosial, macam contoh anak saya baru nak cuba bersosial, tiba-tiba terubah dengan cara yang begini. Dia punya cara nak handle stres tu dengan yalah kondisi yang anak saya yang besar. Dan macam mana nak handle dengan saya besar, yang ada tali pinggang hitam pula tu. Ada sebelah. Sorry, ada di situ okay. Tapi itulah kita nak uruskan anxiety, apa tu kerunsingan, anxiety. Anxiety anak-anak ni.
Betul, nak uruskan tu. Oh, struggle. Saya, untuk tempoh ni saya rasa saya tak layak untuk beri apa kata orang tu, beri pandangan ataupun nasihatlah sebab anak saya dah besar dan bertahan dia tak bersekolah. Jadi saya tak ada point untuk beri pandangan dalam hal ini dalam zaman ni. Tapi yalah, apa perubahan bila tak boleh keluar rumah kan, jadi satu tekanan juga pada anak-anak ni. Cumanya kalau kalau tak berkait dengan sekolah, bagi anak saya dia tak ada banyak masalah sebab dah berjalan tempoh dekat setahun. So dia pun dah go through berita-berita sensasi pasal COVID and so on. So dia dah get used to it. So, maksudnya dia dah tanam dalam kepala, memang ada tu. So dia boleh terima alasan-alasan yang kita bagi kalau kita tak boleh nak keluar. So sedikit ada mudah kat situ lah bagi kes anak saya. Tapi Cik Zamri, itu general. Macam saya beberapa hari lepas saya ada satu scare lah yang rasa macam saya rasa saya mungkin ada possibility positif. Jadi satu malam saya isolate sebelum buat swab lah. Kat situ kita beritahu anak-anak, okay, mama kena duduk dalam bilik, jangan datang dekat, mama perlu pakai mask. Dia punya anxiety dia terus naik, terus. So, and then ada keluarga-keluarga yang saya dapat tahu, ada yang perlu quarantine, ada ahli keluarga yang positif. Satu cabaran lah pada mereka. Mungkin nanti kita boleh buat satu tajuk tentang ni macam mana, sebab kes makin meningkat, kita tak tahu. Harap tak, mungkin ada family yang kena, dah ada pun family yang kena. Dan kita harap kita jumpa, kita boleh bincangkan lah macam mana cara-cara kita panggil pakar ke kan untuk menghadapinya lah bila benda-benda macam ni berlaku. Dah lari jauh ni tajuk ni. Itulah. Cikgu Zuraida cakap mungkin lain kali boleh buat perbincangan hala 7 MBK selepas tamat sekolah pula. Boleh, tapi saya rasa kita perlu buat satu atau dua apa sesi yang berbeza. Hala 7 sebab kita ada banyak peringkat. Mungkin kita boleh ni fikirkan topik tu. Okay, ada yang cakap betul, ada yang ibu, you are not teacher at school. itulah. Parents tak harus kecil hati, it's reality sebab PIBG meeting susah betul nak datang. Tahniah Autism Malaysia, ahli panel dan moderator sangat berinformasi. Semoga kita semua dapat banyak manfaat. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang bersama kita malam ni, pada guru-guru. Kak Rosina, kongsi di sini, belapang dada di kedua pihak baru dapat kata sepakat. Betul. Jadi kesimpulan yang kita faham autism apa kan kita. Sebab specifically, macam saya ada dua orang anak, keadaan dua anak tu secara berbeza. Kemudian, kemahiran komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru, cara kita jangan beremosi. Lepas tu, muafakat antara ibu bapa untuk mendapatkan perkhidmatan di sekolah. Dan juga, apa tadi yang, dan inilah, kita kena sentiasa berhubung lah, bukannya bila sesuatu masalah tu dah jadi besar baru kita nak bincangkan. Yeah. Perlu ada satu hubungan lah. Macam kalau zaman sekarang saya rasa WhatsApp lah kan. Cikgu, guru-guru. Jangan ada sampai, bagi saya jangan sampai satu tahap. Guru-guru takut nak menceritakan apa-apa yang berlaku tentang anak kita di sekolah. Sebab takut kita kecil hati. Apa-apa jadi cakap je. Apa-apa masalah ke, apa-apa kesilapan, apa-apa kemalangan ataupun yalah accident apa-apa pun beritahu. So, jadi sifat terbuka tu perlu ada di kedua-dua belah pihak lah. Betul, setuju. Keterbukaan ada di dua-dua belah pihak. Di kedua-dua belah pihak. Sebab yang penting kemajuan anak kita sendiri. Anak, bukan anak kita sendiri, kemajuan anak itu sebagai MBK. Ya. Bukan ibu bapa nak anak tu baik untuk kita rasa bangga, tapi kehidupan anak tu sendirilah. Pergi ke sekolah, dapat pelajaran dan sebagainya. Untuk dia berkembang. Encik Sabri, patah dua kata? Patah dua kata. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir, okey. Terima kasih kepada yang mendengar ni. So, saya harap apa yang saya kongsikan, saya cerita ni boleh menjadi panduan untuk ibu bapa yang di dalam sistem lagi, di dalam proses ataupun belum.
jadi lebih bersedia. Okay. So pesan saya secara peribadi, saya ibu bapa perlu ada ilmu tentang proses sekolah, proses sekolah dan apa keperluan-keperluan sekolah tu, maksudnya apa, macam tadi ada soalan RPI kan, so kena ambil tahu benda-benda tu, apa RPI, apa keperluan dalam MBK and so on, dalam sekolah. So kalau nak MBK, dia ada macam-macam program, so ambil tahu program-program tu, so kena study. Kalau tak tahu, kalau sekarang, tadi saya cerita daripada 5 sekolah tu, tak satu pun yang boleh ada sesi di permulaan sekolah dia cerita apa kita nak dan macam mana, dalam peserta tak ada. So saya harap sekarang parents, do your work, do your homework, tanya siap-siap. You set your ni dan bincang dengan cikgu. So bincang dengan pihak sekolah supaya at the end, apa tu, di akhir sesi bersekolah dapat sesuatu. So sekali lagi, saya rasa yang paling penting adalah berlapang dada lah, keterbukaan. So orang boleh cakap apa saja, tapi berlapang dada dan fokus kepada keperluan anak. Yeah. Jangan beremosi, jaga emosi. itu saja. Itu sebab tu kita dah buat dah kemahiran menguruskan stres. Kita dah buat tajuk sebelum ni. Boleh refer video sebelum ni. Okay, Cik Rohaizan, kata-kata akhir untuk malam ni. Okay, saya ucapkan terima kasih yang ikut siaran ni. Rasanya ambil lah apa yang baik daripada apa yang kami kongsikan. Kan? Sertai bersatu ibu bapa. Untuk kebaikan anak kita, fahami diri kita, fahami anak-anak kita, dan cuba fahami keperluan anak-anak kita, dan fahami kekurangan atau kelebihan anak-anak kita, dan cuba kata bersama dengan guru-guru kan, untuk ni lebih baik, berikan lebih baik untuk anak kita. Itu yang penting, itulah yang lebih baik untuk kita. Dan bila kita rasa kita dapat beri yang terbaik dan orang dapat beri respon yang terbaik, semua akan gembira, insyaAllah. Yeah. Jaga emosi, macam Zami cakap, emosi kena kontrol. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Zamri dan Cik Rohaizan yang bersama kita malam ni. Video ini akan kita kongsi di YouTube Autism Malaysia. Boleh share dan subscribe Facebook, YouTube Autism Malaysia. Dan insyaAllah pada waktu yang lain kami akan datang kembali dengan topik yang bersesuaian lagi untuk ibu bapa anak-anak autism. Terima kasih banyak. Diharapkan perkongsian Encik Zamri dan Encik Rohaizan malam ni membantu ibu bapa untuk bersedia berhadapan dengan guru untuk menjadi satu pasukan. Bukan untuk menjadi ibu bapa yang demanding, tapi ibu bapa yang involve, yang melibatkan diri secara langsung dengan pihak sekolah. Okay. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita malam ni. Dengan itu saya sudahi program kita dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.